Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita jalan-jalan ke Pulau Tau atau biasa disebut juga dengan Pulau Malau. Sebelumnya kita telah mengunjungi salah satu pulau di Danau Toba, yaitu Pulau Tulas. Apakah Anda pernah tahu di Danau Toba terdapat pulau-pulau? Terdapat 8 pulau di sekitaran Danau Toba. Pulau Samosir, Pulau Sibandang, Pulau Tau atau Pulau Malau, Pulau Simamora, Pulau Tulas, Pulau Tolpin, Pulau Sirikungon, Pulau Sitake-Take. Pulau Tau merupakan salah satu pulau yang sangat indah yang berada di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Warga lokal juga menyebutnya sebagai Pulau Malau. Jaraknya juga sangat dekat dengan Samosir, hanya membutuhkan 5-10 menit menggunakan kapal dari Simanindo. Jika Anda lihat dari Samosir, pulau ini terlihat sangat jelas, ditumbuhi pepohonan dan surga bagi burung bangau. Untuk sampai ke tempat ini, Anda dapat menggunakan kapal yang dapat disewa seharga Rp500.000 untuk sebanyak maksimal 50 orang. Sesampainya, kalian bisa langsung berkeliling Pulau Tau atau Pulau Malau ini. Menyusuri pulau ini hanya membutuhkan lebih kurang 1,5 jam berjalan kaki. Karena jarak diameter Pulau Tau ini tidak sampai 1 km. Bagi para traveler yang mencari ketenangan, tempat ini tentu sangat cocok untuk menenangkan sedikit otak dari keramaian kota. Selain itu, pulau kecil yang tak berpenduduk ini juga menawarkan pemandangan indah. Dulunya di Pulau Tau terdapat penginapan semacam resort. Namun karena kurangnya pengunjung, penginapan tersebut terpaksa ditutup. Nama Pulau Tau sejatinya sudah mendunia sejak zaman kolonial Belanda. Sayang dengan berjalannya waktu, pulau ini tak akan dilupakan. Dari pulau itu, Anda bisa melihat Pulau Samosir dengan mata telanjang. Sembari merendam kaki dan merasakan sejuknya air Danau Toba, Anda bisa menikmati pemandangan bukit barisan yang memanjang, ditemani dengan burung-burung bangau yang berterbangan. Pulau Tau atau Pulau Malau ini dekat dengan Pulau Toba atau juga dekat dengan Pelabuhan Simanindo. Demikian tayangan ini, sampai jumpa di
berikutnya.